Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man ba'd Segala puja dan puji kehadap Allah salawat serta salam Kepada Nabi Muhammad SAW Para keluarga, sahabat, tabi'in Serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaum al-qiyamah Di dalam Al-Quran Di dalam surat An-Nahl di ayat 107 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan al Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai pembawa atau sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa diutusnya Nabi itu sebagai rahmat, sebagai bawa kerahmat, sebagai pembawa kasih sayang untuk alam semesta. Walaupun tentunya bagi seorang muslim dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah ini kepada orang-orang yang berada di sekitar kita dengan cara yang penuh kelemah lembutan dengan penuh yang bijaksana sebagaimana dikatakan di dalam surat An-Nahl di ayat 125 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang itu ke agama Islam, ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah dan juga nasihat yang baik dan ajaklah mereka diskusi dengan cara yang lebih baik. Ini adalah kewajiban kita untuk mengajak agar orang-orang ini menjadi seorang muslim dan muslimah mengimani seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka tidak beriman, ketika mereka tidak mengikuti apa yang kita ajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya maka tidak boleh bagi seorang muslim bagi seorang penyeru sebagai seorang da'i memaksa mereka atau memberikan tekanan kepada mereka agar mereka memeluk agama Islam karena memang Islam ini disebarkan dengan penuh kedamaian tidak disebarkan dengan kekerasan dan tidak boleh memaksakan orang lain untuk beragama seperti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Sebagaimana Allah katakan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Yang penting kita sudah jelaskan mana yang hak, mana yang benar dengan dalil-dalil yang bisa diterima. Tapi ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah dan rasulnya, maka sekalipun mereka tidak boleh kita paksa untuk memeluk agama seperti yang kita inginkan yaitu menjadi seorang muslim dan muslimah. Bahkan tidak sampai di situ. Ketika mereka tidak beriman, maka tetap kita diperintahkan untuk bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang damai. Tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling mencela, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Oleh karena itu, ketika ada orang non-Islam atau orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, dan mereka tidak mengganggu kita sebagai seorang Muslim, maka wajib bagi kita juga untuk menjaga mereka, mencintai mereka dan tidak boleh mengganggu mereka. Bahkan tidak dilarang bagi kita untuk berbuat baik dengan mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Mumtahanah, Allah katakan, "La yanhakumullahu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Yang tidak memerangi kita di dalam urusan agama dan juga tidak mengambil dan mengusir kita dari rumah-rumah kita, artinya tidak mengambil hak-hak kita. Jadi, selama mereka hidup damai dengan kita, tidak mengganggu, tidak menghina, tidak mengejek, maka kita pun tidak boleh mengganggu, tidak boleh menghina, dan tidak boleh mengejek mereka. Bahkan, lebih dari itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh mendolimi mereka. Bahkan dengan keras Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan diriwayatkan oleh Hisyam ibn Hakim ibn Hizam radhiyallahu an Man ala man dhalama muahadan ketahuilah siapa yang mendolimi orang kafir yang hidup damai dengan kita awin taqasahu atau menghina mereka au kallafahu bighairi taqatin atau memberikan beban huk, kerjaan yang mereka tidak mampu membawanya. Aw akhadha syai'an bighairi atau mengambil hak mereka dengan cara yang tidak betul. Apa jawab nabi? Fa ana hajijuhu yaumil qiyamah. Nisaya aku akan menjadi musuhnya. Dia akan berhadapan denganku nanti di hari kiamat. Begitulah ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang Islam yang mengganggu orang-orang non-Islam sementara mereka tidak mengganggu umat Islam. Bahkan Jangan coba-coba membunuh mereka karena Rasulullah sangat mengancam dengan keras sekali. Sebagaimana yang diriwetkan oleh Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu an, man qatala mu'ahadan lam raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang tidak mengganggu umat Islam, orang kafir yang membuat perjanjian damai dengan kita, maka dia tidak akan bisa mencium bau surganya Allah. Fa rihaha Padahal bau surganya Allah itu la jadu min masirati arba'ina ama. Dapat tercium sepanjang perjalanan 40 tahun. Artinya alangkah jauh orang tadi masuk ke dalam surga kalau membunuh orang kafir yang tidak mengganggu seorang muslim atau mengganggu agama Islam. Tentunya itulah keyakinan dan itulah ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus menjaga kedamaian, menjaga Keharmonisan hubungan kita dengan orang-orang non-Islam selama mereka tidak mengganggu, tetapi bila mereka mengganggu umat Islam, bila mereka menghinakan umat Islam, bila mereka menghalangi dakwah umat Islam, menghalangi ibadahnya orang Islam, maka orang Islam tidak boleh takut dan tidak boleh menjadi penakut. Mereka harus berani untuk mengatakan ini adalah kebatilan, dan mereka harus berani untuk menentang apa yang mereka lakukan. Islam tidak mencari musuh, tetapi Islam bila diusik, dia akan marah dan wajib marah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau sudah mereka menghajaki untuk berperang, mengeluarkan senjata, kita pun harus mengeluarkan senjata. Ketika mereka mulai mengejek dengan media, kita pun lawan dengan media." Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan Rasulullah mengancam, apabila orang kafir telah mengajak berperang umat Islam lari dari perang termasuk dosa besar bahkan Rasulullah mengatakan al firaru min zahfi minal kabair berlari dari perang adalah termasuk dosa besar semoga Allah Subhanahu taala menjadikan negeri kita wilayah kita kampung kita Daerah kita yang kita cintai ini menjadi kampung yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu taala dan semoga Allah tumbuhkan persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa Indonesia ini dan semoga Allah jadikan negeri ini sebagai baldatun tayyibatun warabun ghafur dan umat manusia yang ada di sini hidup damai bersatu menjaga kesatuan negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.